Saya kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial bagaimana cara membuat kuas untuk menggambar atau melukis pada layang-layang. Jadi di sini kita akan coba membuat kuas dengan cara yang praktis, tapi hasilnya nanti akan sangat bagus dan akan sangat rapi. Pertama-tama kita siapkan dulu alat-alatnya seperti gunting, kain, benang, kartu bekas kartu perdana ataupun ID bekas ID card, dan kita potong kain yang tadi sesuai lebar ukuran kartu perdana dan ID card tadi. Baiklah, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Kalau tidak ada ID card, jika Anda seorang borjuis atau yang tajir, silahkan gunakan kartu ATM Anda. Jadi, kartu ATM juga memiliki kegunaan lain selain untuk mengambil uang. Bisa dijadikan sebagai alat kuas untuk melukis layang-layang. Pertama, kita tempel, lalu kita gunting agar ukurannya sesuai. Kita ikat perlahan-lahan. Nah, setelah diikat, jangan dulu diambil kencang, kita tarik bagian pinggirnya. Nah, ini kita gunakan kuku kita agar kencang, kainnya ditarik sedikit, lalu ikat lagi. Oke, hampir beres. Nah, sudah jadi kuasnya. Lalu kita akan coba bagaimana hasilnya. Oke, tunggu sebentar. Kita ambil satu sampel layang-layang. Kita simpan. Lalu kita ambil kuas. Kita ambil catnya. Nih, jadi cat layang-layang seperti ini ya. Aduk pakai bensin, kita ambil sedikit saja. Jangan terlalu encer ataupun terlalu kental agar hasil lukisan layang-layangnya maksimal. Iya, saya rasa ini sudah cukup. Oke, kita coba. Masukkan perlahan, tunggu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ya. Kita akan coba membuat shuriken. Kita coba shuriken. Ups, salah men. Kita robah, jangan shuriken karena porsinya salah. Jadi oke, kita ambil sedikit. Nah, beres.
Jadi simpel saja, kali ini saya sudah mencoba memberikan bagaimana caranya membuat kuas pada untuk melukis layang-layang. Oke, sekian dan terima kasih.